saya akan mencoba membuat jebakan untuk terputus lagi ya. Kali ini saya memakai ini nih, keranjang buah ya. Mungkin setelah saya mempraktekkan caranya, teman-teman bisa mempraktekannya ya di tempat teman-teman kalau ada burung perkutut yang lagi pada cari makan ya. Dan tadi ada yang melihat satu burung perkutut yang turun ya di sini ya. Kita akan mencoba menjebaknya ya, mudah-mudahan berhasil. Kita langsung saja ke tutorialnya ya. Saya sudah menyiapkan ini keranjang buahnya ya. Terus seperti biasa kita memanfaatkan barang seadanya ya. Ini ada kayu 3 batang ya. Pertama satu kita tancapkan di sini. Keranjang buah kita letakkan. Ini posisi kita ratakan dulu tanahnya ya. Terus kita taruh lagi kayu yang ini nih di sini ya. Nah seperti ini. Terus kita taruh lagi kayu yang satunya lagi di sini ya. Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Seumpama burung perkutut ini dia menginjak kayu yang ini nih ya. Menginjak kayu ini akan nutup secara otomatis ya, seperti jebakan yang sudah apabila burung perkutut menginjak ini. Nah terus ya, tutup seperti itu ya. Kita akan ulangi lagi ya caranya ya. Kita ulangi sekali lagi. Keranjang buah kita buka. Terus kayu yang tipis, kayu yang tipis ini kita letakkan di sini ya. Terus kayu yang ini kita letakkan di atasnya. Kita letakkan di atasnya seperti ini ya. Terus keranjang kita buka. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Kita tinggal langkah selanjutnya, kita akan memberi makan ya. Kita kasih umpan dulu. Umpannya ya, sudah saya siapkan umpannya. Umpan kita taruh di sini. Ku tak bisa. Ya seperti itu ya teman-teman ya. Kita akan meninggalkannya selama 1 jam ini. Mudah-mudahan saja berhasil ya. Kita tinggal dulu 1 jam. Ya teman-teman, ini udah 1 jam ya. Kita akan coba menengoknya. Siapa tahu saja ini ada ya. Kita lihat di sini. Nah, ini teman-teman, ini sudah menutup ini. Ini dia.
ya. Ini teman-teman ini ya, lihat ya. Ada satu ya. Ya. Kita mendapatkan lagi satu ini. Ini kayaknya perempuan. Kita akan coba mengambilnya ya. Kita akan coba mengambilnya ya teman-teman ya. Ya. Hari ini kita dapat satu lagi ini terkutut. Kayaknya ini kartu rangganya perkutut dan emas ini. Tapi ini perempuan lagi ini. Katuranggan dan masnya. Ya hasil jumpa perputut hari ini ya teman-teman. Cukup terus channel dari kosong. Jangan lupa like, comment dan juga subscribe. Oke, mantap.